Halo, selamat datang di channel Delineare. Malam ini kita mau road trip ke Pacitan. Betul, teman-teman. Ikuti terus ya perjalanannya. Leren bisik lur, madang bengi, pecel lele. Madang nanti ki. Ini kita baru sampai Wonosari ya guys. Oke guys. Ya, Wonosari itu tempatnya di atasnya Jogja. Jadi kapan-kapan mampir di sana. Ya, tempatnya Pak Siska. Oh. Siska Husen. Sampling. Alhamdulillah lur, makan sudah selesai. Ini sudah jam 11:30, mau dilanjutkan lagi perjalanan ke mana, Del? Ke Pacitan. Oke. Del, udah kenyang belum? Sudah. Kok nggak kelihatan ya, Del, mukanya? Sudah sampai di Alfamart. Mana ini? Alfamart ini, Bos. Alfamart dekat pemandian air panas. Tapi kelihatannya belum boleh pengunjung dari luar kota karena terkendala COVID. Ya, nanti dicek dulu kalau misal boleh. Adus. Kalau misal nggak boleh, kita ke pantai. Sederhana, bahagia. Iya, menurutmu, Bas? Menurut Pak Cidan, kita baru nyata kan hujan. Dan dari Jogja kemarin sudah berang-berang hujan. Malah hutan, Bos. Terus banget. Aduh, malah hutan. Gagal renang karena masih simulasi, teman-teman. Masih simulasi pembukaan, hanya wisatawan lokal dari Pacitan yang diterima di sini. Sekarang udah nyampe alun-alun Pacitan. Mau cari makan tapi belum ada buka. Terus gimana, Del? Nggak tahu. Tidur aja berarti ya, nungguin ya. Buka banyak enggak ngantuk semua itu coba lihat ini ada kayak gini tapi di pasar udah buka aman. Akhirnya di terdampar kita di pantai apa, Bos? Pantai Lupa. Pantai Lupa. Taman. Oh, taman. Tadi sempat kesasar dengan alibi saya ingin melihat tempat-tempat yang jauh. Oh, pantai taman terlihat makanannya jangan keruh karena masih hujan. Wow, angin. Thank you.
Bagaimana liburan Anda pada pagi hari ini? Kita disambut dengan hujan, seharian hujan. Dan dengan malam sampai sekarang hujan juga. Bagaimana liburan Anda pada pagi hari ini? Makannya enak. Oh iya. Yeah. Iya. Rencana untuk mengunjungi pantai-pantai yang ada di timur kota Pacitan gagal karena hujan dari pagi tidak reda-reda. Pada hari pertama ini, yang bisa kami kunjungi hanya pantai Telang Ria. Di sana, alhamdulillah tidak turun hujan dan reda sehingga Delin bisa main pasir sepuasnya. Di video selanjutnya kami akan mengulas pantai Telang Ria dan pantai-pantai lain yang ada di barat kota Pacitan. Ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa subscribe channel Deliniare.